Inilah video prosesi hijab kabul milik pasangan pengantin Gunawan Aji, 31 tahun, Ria Septiani, 26 tahun, viral di jaring sosial. Karena menggelar prosesi di dalam bak truk yang terparkir di halaman masjid, Desa Capunan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diketahui truk tersebut tak lain adalah truk yang sehari-hari dikemudikan pengantin laki-laki yang bekerja sebagai sopir truk ekspedisi. Saat ditemui di rumahnya pada Senin siang, pengantin laki-laki mengaku meski lokasi berubah dan terpaksa mengulang 3 kali saat mengucap ijab kabul, ia dan istrinya senang karena konsep prosesi akad nikahnya yang berkesan tersebut. Acara yang sangat sakral dibikin seperti apa nikah di dalam truk. Itu sangat berkesan buat saya. Keluarga dan teman-teman pasangan pengantin berharap agar pernikahan Gunawan bersama istri bisa langgeng dan segera diberikan omongan. Tim Liputan, CNN Indonesia.